Welcome to my channel. Tech technology. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Revolutionary Warfare, yaitu senjata perang terbaru yang akan mengubah medan pertempuran. Revolutionary Warfare merupakan konsep perang modern yang melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk merubah cara kita berperang. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, senjata perang terbaru telah mengalami evolusi yang signifikan, membawa perubahan besar dalam medan pertempuran. Salah satu contoh senjata perang terbaru dalam Revolutionary Warfare adalah drone tempur. Drone tempur memungkinkan pasukan untuk melakukan pengintaian, pemantauan, dan serangan udara secara efisien. Dengan kecepatan, ketepatan, dan mobilitasnya, drone tempur dapat menggantikan peran pesawat tempur tradisional dalam operasi militer modern. Selain itu, teknologi AI juga telah diterapkan dalam senjata perang terbaru, seperti sistem senjata otonom. Sistem senjata otonom dapat melakukan pengenalan target, pengejaran, dan serangan tanpa campur tangan manusia. Hal ini dapat mengubah cara kita melibatkan pertempuran dengan mengurangi resiko bagi pasukan kita. Revolutionary Warfare memiliki dampak besar terhadap medan pertempuran. Penggunaan senjata perang terbaru dapat memberikan keunggulan taktis dan strategis kepada pasukan yang menggunakannya. Meningkatnya ketepatan, kecepatan, dan mobilitas senjata perang terbaru dapat mengubah dinamika pertempuran dan mempengaruhi hasil dari konflik militer. Namun, penggunaan senjata perang terbaru dalam Revolutionary Warfare juga menimbulkan tantangan dan kontroversi. Beberapa mengkhawatirkan tentang potensi penyalahgunaan teknologi, hilangnya kontrol manusia, serta implikasi etika dan hukum dalam penggunaan senjata otonom. Oleh karena itu, bagi kita untuk mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari penggunaan senjata perang terbaru dengan bijaksana. Revolutionary Warfare telah menghadirkan senjata perang terbaru yang akan mengubah medan pertempuran dengan drastis. Penggunaan drone tempur, sistem senjata otonom, dan teknologi lainnya dapat memberikan keunggulan taktis bagi pasukan yang menggunakannya. Penggunaan senjata perang terbaru juga perlu diperhatikan, termasuk potensi penyalahgunaan, implikasi etika dan hukum, serta hilangnya kontrol manusia dalam penggunaan teknologi canggih ini. Demikianlah informasi tentang Revolutionary Warfare, senjata perang terbaru yang akan mengubah medan pertempuran.
Bagikan pendapat Anda tentang topik ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kan konten-konten menarik lainnya seputar perkembangan teknologi militer dan perang modern. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.